Pandemi hingga kini belum usai. Penyesuaian belajar telah banyak dilakukan. Mulai dari full daring, PPMT terbatas, hingga yang paling terbaru adalah pertemuan tatap muka 100%. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas serba-serbi pelaksanaan pertemuan tatap muka 100% di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pemirsa, selamat datang di Muhi TV pada acara Talkshow SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Di tengah-tengah kita telah hadir Kepala SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Haji Heri Nugroho, MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Yud. Alhamdulillah. Pak Yud juga sehat. Alhamdulillah juga sehat Bapak. Bagaimana Bapak aktivitasnya? Lancar Bapak semuanya? Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita melaksanakan kegiatan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, sampai saat ini kita terus berusaha menjaga tetap sehat, semangat, dan bahagia. Luar biasa. Apalagi di SMA Muhi ini, kami para GTK ada kegiatan olahraga ya Bapak ya? Iya. Ada apa saja Bapak? Kita di MUHI cukup banyak olahraga yang dikembangkan. Guru yang suka futsal bisa bermain futsal, yang suka bulu tangkis, ibu-ibu yang senam, mereka melaksanakan senam, pingpong juga ada, banyak sekali. Lapangan basket juga tersedia. Luar biasa sekali, itu pun untuk menjaga kami para GTK agar selalu sehat ya Pak. Harus tetap sehat sehingga dalam menjalankan ketugasan betul-betul bisa maksimal gitu Pak. Siap. Baik Bapak, mengenai PTM ini Bapak, kita sudah berjalan alhamdulillah cukup lama, sudah beberapa hari ini, dan kami ingin bertanya Bapak, dasar apa yang digunakan untuk pelaksanaan PTM ini Bapak? Pak Yud, terima kasih. PTM yang kita tunggu sebenarnya, pembelajaran tatap muka 100% tidak pakai T lagi, tidak pakai terbatas. Angin segar, kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri. Jadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri bersama-sama memutuskan ada keputusan 4 menteri sebagai landasan kita di sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka 100%. Itu yang dari pusat. Kemudian di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan juga kita Sekolah Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta di bawah Persyarikatan Muhammadiyah juga memiliki dasar hukum karena dari Majelis Diklasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga DIY dan juga dari Majelis Diklasmen PWM DIY menurunkan atau mengedarkan surat sehingga kita yang ada di sekolah sudah diizinkan, sudah direkomendasi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Berarti gitu. Memang sudah kuat sekali Bapak dasarnya Bapak ya? Dasar hukumnya sudah kuat karena memang pemerintah segera mengharapkan ini tatap muka bisa segera dilaksanakan. Di samping itu juga dari persyarikatan kita Pak Yud. Luar biasa sekali. Selanjutnya Bapak, dalam proses perizinan PTM ini, apakah ada kendala Bapak? Sebenarnya bukan izin, tetapi dari beberapa identifikasi persyaratan yang diperlukan oleh sekolah itu dinas maupun persyarikatan sudah memiliki data yang lengkap. Jadi berdasarkan 3 hal. Yang pertama, level PPKM di suatu daerah. Jadi kita tahu bahwa DIY itu memasuki level 2. Siap. Kemudian yang kedua, jumlah guru tenaga kependidikan yang sudah divaksin 2 kali. Kemudian yang ketiga, jumlah manula di daerah DIY
yang sudah divaksin dua kali juga. Untuk GTK di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sudah memenuhi syarat minimal yaitu 80%. Kita bahkan lebih dari 80%, hampir 100% GTK kita sudah divaksin sampai kedua. Dan beberapa GTK hari ini sudah divaksin yang ketiga, sudah mendapatkan vaksin booster. Kemudian syarat manula yang ada di DIY sudah 50% tervaksin dosis 2, itu juga sudah dipenuhi. Sehingga kita yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 1 sudah diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Begitu. Luar biasa. Iya. Berarti khusus yang di MUHI, pemirsa, jadi yang di MUHI ini semua guru sudah vaksin 2 kali minimal. Ya, sudah. Dan juga sudah langkah ketiga. Sehingga proses pembelajaran untuk PTM ini sudah sangat siap, sudah ya Bapak? Sudah sangat siap dari sisi itu. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan PTM 100% di MUHI ini sekarang Bapak? Nah, ini yang betul-betul kita dambakan sejak awal. Iya. Pembelajaran tatap muka segera 100% sehingga Bapak Ibu Guru bisa langsung berinteraksi dengan Ananda, dengan peserta didik, itu yang kita harapkan. Itulah yang terjadi pada 3 pekan terakhir ini, di mana kita sudah memulai dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Kita mulai dengan mengisi daftar periksa yang ada di Dapodik, kemudian menyiapkan seluruh sarananya. Kita juga memiliki tim Satgas Penanggulangan COVID, sehingga insya Allah nanti kegiatan pembelajaran yang kita harapkan anak-anak bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu Guru secara langsung, sehingga di kelas pembelajaran abad 21, pembelajaran HOT yang kita harapkan bisa terlaksana. Karena kita paham bahwa dengan pembelajaran jarak jauh, tidak seluruh kegiatan pembelajaran bisa kita laksanakan secara normal. Yeah. Ada beberapa yang dalam tanda petik hilang, tidak maksimal. Yeah. Dengan tatap muka 100%, kita segera bisa mengkondisikan itu. Karena tantangan ke depan untuk anak-anak kita berat. Iya. Sehingga kita butuh ini, tatap muka 100%. Iya. Apalagi ketika daring ini memang cukup banyak slot mungkin yang tanda kutip memang terisinya agak susah, Pak ya. Dengan tatap muka, dengan tatap muka ini, maka slot-slot kosong itu bisa lekas dimasuki. Nah, itu antara lain yang memotivasi kita harus tetap cepat semangat untuk melaksanakan tatap muka 100%. Dan kalau saya lihat Bapak di MUHI ini, pemirsa, guru itu selalu mobile. Gitu. Jadi ketika proses pembelajaran, kalau saya amati itu pasti langsung mengaktifkan siswa, kemudian juga on time, lebih jauh lagi materi sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Berarti itu juga dari sebelumnya sudah guru benar-benar dipersiapkan ya Bapak ya? Di awal tahun ajaran kita selalu mengkondisikan Bapak Ibu Guru seperti itu supaya memberikan layanan yang maksimal sehingga Ananda mendapatkan banyak hal di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Luar biasa sekali. Mengenai PTM kembali Bapak, bagaimana persiapan yang dilakukan dalam menyambut PTM ini Bapak? Apalagi kita memang siswanya dalam satu tahun itu, dalam satu angkatan itu sudah beratus, kemudian beribu-ribu juga jumlahnya. Iya Pak Yud. Kita memiliki panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka selama proses peralihan dari tatap muka terbatas ke 100%. Itu kita sudah memiliki panduan, sehingga ini menjadi bekal seluruh guru tenaga kependidikan untuk melaksanakan hal itu. Kita juga sudah melaksanakan sosialisasi dengan orang tua. Sehingga orang tua dan Ananda yang pada waktu itu kita hadirkan bersama sangat paham bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang 100% di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Harapan kita dengan kesiapan semacam itu, baik dari guru, kemudian dari siswa yang didukung oleh Bapak Ibu orang tua dan wali, kita tidak perlu waktu cukup lama untuk merecovery. Gitu. Jadi perlu waktu yang pendek saja sehingga anak-anak langsung on dan kita semua langsung bisa mengikuti pembelajaran seperti sebelum ada pandemi. Gitu. Berarti sudah ada kerjasama yang apik ya Pak ya, baik dari pihak sekolah ke siswa sekaligus kepada orang tua. Sosialisasi sudah kita laksanakan maksimal, harapan kita seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti kalau kita hitung secara persen Mbak, Pak ini berarti 100%? Hampir 100%. Ini siap Pak ya? Siap. Luar biasa. Siap 100% Pak. Luar biasa sekali.
Jadi Bapak, Ibu, pemirsa yang ada di manapun kalian berada, tidak salah memilih MUHI ketika siswa ataupun anak Bapak Ibu dititipkan kepada MUHI. Semuanya sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Gitu. Kemudian selanjutnya Bapak, bagaimana pandangan orang tua Bapak mengenai pelaksanaan PTM ini? Ya, kebanyakan orang tua antusias. Karena ketika kita sosialisasi dan menyampaikan bahwa kita bertahap Bapak Ibu orang tua, ternyata orang tua meminta jangan bertahap, kami ingin segera masuk ke sekolah. Antusias sekali Pak. Antusias sekali orang tua. Nah itu kan yang membuat kita yang ada di sekolah semakin semangat untuk melaksanakan ini. Ya, ya gitu. Makanya sekolah lekas bergerak cepat ya Pak ya, untuk merealisasikan itu ya. Sebenarnya Pak Yud, kita sudah siap sejak tahun sejak awal tahun pelajaran. Luar biasa. Ya, sejak awal tahun pelajaran 2021-2022 kita sudah siap. Ya, tapi pada waktu itu dari pihak kementerian kemudian dinas memang meminta belum bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka langsung, masih harus terbatas dibagi begitu. Luar biasa. Namun Bapak, di antara orang tua yang sangat mendukung, ada tidak Pak ini yang mungkin agak sedikit tanda kutip protes gitu. Ternyata sangat bervariasi orang tua kita. Variasi sekali. Jadi ketika kita sosialisasi, kemudian orang tua berharap segera dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas untuk putra putrinya, ada saja orang tua yang komplain. Terus terang kita sampaikan dengan terbuka, dari 1.152 orang tua kita, hanya satu yang masih keberatan putrinya hadir di sekolah. Jadi hanya satu Pak. Jadi 99,99% setuju. Setuju. Luar biasa sekali. Ya. Kita banyak komunikasi dengan orang tua yang belum mengizinkan. Karena saat ini memang pilihan terbaik untuk pembelajaran ananda kita, pembelajaran tatap muka. Kondisi kita insya Allah nanti dengan sudah divaksin, kemudian sudah ada panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, insya Allah kita selalu berharap ini dapat terlaksana dengan baik sehingga orang tua tidak perlu harus was-was melepas putra putrinya begitu. Berarti sekolah memang sudah benar-benar siap sekaligus juga memberikan keyakinan yang sangat luar biasa sekali kepada orang tua Ali. Khusus orang tua yang belum mengizinkan, kami komunikasi sangat intens sekali ya. Keren sekali Bapak. Ini Pak, selama proses PTM ini, apakah ada kendala Pak yang dihadapi? Kendala tentunya ada di setiap kegiatan kita. Dengan harus melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% di masa pandemi, kita mesti selalu memantau kondisi atau pelaksanaan protokol kesehatan dengan ketat. Itu bisa dilaksanakan kalau seluruh Bapak Ibu Guru dan Ananda disiplin. Nah, ini kan proses semua disiplin ini yang masih terus kita tingkatkan. Jadi Ananda ketika ketemu dengan temannya di kelas atau dimanapun, kita berharap prokes dijaga. Dan kita masih menemui beberapa anak terkadang lupa menggunakan masker dengan benar, masih sering tidak jaga jarak, dan itu yang terjadi. Kendala yang lain ketika Bapak Ibu Guru karena keterbatasan sebagai manusia dan kondisi sekarang ini ketika sakit memang diminta tidak hadir di sekolah. Ini juga kendala karena keterbatasan sumber daya manusia. Di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kita kalau ada guru yang tidak hadir diganti dengan guru dan sama dalam satu MGMP. Tetapi itu kan prosesnya tidak setiap hari ada guru yang siap karena kemungkinan beliau mengajar di kelas yang lain. Nah itu yang menjadi kendala yang kedua juga. Yang masih harus kita perhatikan juga adalah proses Ananda datang dan pulang dari sekolah. Ananda biasanya karena belnya bersamaan sehingga sering terjadi penumpukan, Ananda tidak jaga jarak, begitu, itu yang terus kita ingatkan. Berarti sekolah pun ketika ada kendala ini pun sudah siap mengatasinya ya Bapak? Kita sudah antisipasi. Guru yang tidak hadir, kita bicarakan dengan kurikulum untuk mencari guru yang menggantikannya supaya pembelajaran di kelas tetap dapat dilaksanakan. Supaya Ananda ketika di kelas ada guru yang mendampingi, ada yang memantau.
proses kedatangan dan pemulangan juga selalu didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Gitu. Luar biasa sekali Bapak. Berikut juga dengan sarana-prasarana itu juga sangat lengkap sekali. Sudah kita siapkan semuanya. Jadi ketika pemirsa, jadi ketika siswa datang, itu di depan sana, di depan pintu gerbang itu sudah ada petugas yang mengarahkan. Kemudian sudah ada tempat untuk cuci tangan ya Bapak ya. Kemudian masih sudah cek suhu. Kita coba ke aplikasi Lindungi Peduli. Ya, jadi setiap siswa langsung cek barcode ya Bapak ya. Luar biasa sekali lengkapnya sarana prasarana di SMA MUHI ini. Baik Bapak, selanjutnya Pak, ketika PTMT 100% ini, apakah ada perubahan jam atau tetap sama Bapak? Selama pandemi, ini kan masih dianggap pandemi. Jadi ada kurikulum yang memang didesain selama pandemi. Jadi memang kurikulum masih terbatas, kita menggunakan kurikulum masa pandemi. Begitu Pak. Berarti untuk jamnya tetap sampai setengah hari Pak? Jamnya belum diizinkan sampai satu hari penuh. Karena untuk awal ini memang dari kementerian maupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengizinkan pembelajaran di sekolah maksimal hanya 6 jam pelajaran. Dan itu yang kita laksanakan. Sehingga Ananda sebelum sholat duhur, kemudian berakhir pembelajaran kelas 10-11 bersama-sama dengan kita jamaah di masjid, Ananda kembali ke rumah. Gitu. Luar biasa sekali. Mungkin ini yang barangkali salah satunya menjadi pertanyaan pemirsa yang ada di rumah Bapak. Iya. Kira-kira jaminan apa loh Pak yang diberikan oleh sekolah agar proses PTM ini berjalan lancar dan juga aman Bapak? Ya. Kita yang pertama selalu mengkondisikan seluruh guru tenaga kependidikan untuk disiplin protokol kesehatan. Ya. Dengan Bapak Ibu Guru disiplin protokol kesehatan, maka Ananda nanti bisa dipantau oleh Bapak Ibu Guru tenaga kependidikan tersebut. Sarana juga kita siapkan. Bahkan kita sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi yang harus dikoneksikan di HP Ananda semuanya. Gitu. Yang lainnya, kita selalu berusaha mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang 100% ini. Ya. Apabila ada hal-hal yang ditemukan dan itu beresiko nanti akan menghambat pelaksanaan, segera kita tindak lanjuti begitu. Luar biasa. Evaluasi selalu kita laksanakan secara rutin begitu. Ya. Pemirsa, inilah salah satu gini yang jadi titik poin itu evaluasi. Jadi evaluasi secara berkala selalu dilakukan. Sehingga nanti ketika ada sedikit yang perlu ditambah gitu ya, nanti kita kuatkan lagi. Kemudian hal itu pula yang nantinya akan semakin menjamin pembelajaran PTM 100% ini akan berjalan dengan aman dan juga lancar. Iya. Luar biasa sekali. Kemudian Bapak, sekiranya adakah harapan ataupun juga pesan yang akan Bapak sampaikan, ingin sampaikan kepada semua warga, terutama di proses pembelajaran PTM 100% ini Bapak? Iya. Kami sangat berharap dengan pelaksanaan pembelajaran 100% ini, lost generation yang selalu dikhawatirkan terjadi itu tidak terjadi. Dengan kita berupaya, pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu betul-betul pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran abad 21, sehingga kemampuan Ananda untuk mengembangkan dirinya, baik itu dari sisi apapun, baik itu karakter, kemudian kompetensi, literasi, itu betul-betul bisa dikembangkan oleh anak-anak kita. Kita tahu bahwa di MUHI dalam pembelajaran, pembelajarannya selalu melaksanakan ketiga hal tersebut. Kompetensi anak-anak, literasi anak-anak, dan tidak lupa karakter anak-anak kita. Siap, luar biasa sekali. Kalau itu bisa mungkin sedikit saya simpulkan bahwa MUHI dengan persiapan yang matang ini, MUHI siap melaksanakan PTM 100% sekaligus juga siap memberikan pelayanan terbaik untuk siswa. Terima kasih sekali Pak Heri untuk waktunya. Semoga nanti ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah talkshow hari ini. Kita akan sambung lagi di talkshow-talkshow yang lainnya. Jadi silakan tetap pantengin terus YouTube di MUHI TV di acara talkshow SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Heri. Sama-sama Pak Yudi. Terima kasih banyak pemirsa. Dan kita akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.